Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar satu lagu yang akan kita nyanyikan sepanjang bulan Desember ini. Datang Sukacita, kita akan nyanyikan bait yang pertama, interlude, kemudian kita akan ulangi bait yang pertama sekali lagi. Datang Sukacita. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru yang hadir di ruangan ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran live streaming, serta para pendengar siaran Radio Iktus, dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikutnya akan dibacakan warta lisan untuk minggu ini. Hari ini, Minggu 5 Desember 2021, kita merayakan perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini. Perayaan perjamuan kudus dapat diikuti secara on-site maupun live streaming pada pukul 6 pagi, 9, dan pukul 17. Pada pukul 19 akan disiarkan rekaman ibadah tanpa perjamuan kudus. Diundang kehadiran anggota jemaat dan simpatisan dalam doa bersama keluarga besar GKI Karangsaru khusus masa raya Natal. Pada hari Kamis pukul 20.30 melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WA GKI Karangsaru. Doa bersama diawali dengan visualisasi kesaksian pilihan dari buku kesaksian Natal, Kilau Tanpa Galau. Berikut ini adalah cuplikannya. Itu saya rasa nggak baik sih, soalnya pun banyak peristiwa yang bikin keluarga kami tuh sempat seperti akan terbelah gitu. Soalnya kayak kita tuh nggak bisa bebas, nggak bisa kemana-mana, terus harus mengikuti segala peraturan yang ada. Nanti kalau pas baca Alkitab, pas sudah sampai kita nanti tiba-tiba kempelabaan sampai ayat mana gitu loh.
pendaftaran untuk ibadah malam Natal, Natal, akhir tahun, dan awal tahun akan dimulai pada hari Senin, 13 Desember 2021. Jemaat dapat mendaftar melalui aplikasi GKI Karangsaru atau ke nomor WA pendaftaran ibadah. Dicari segera tenaga multimedia gereja penuh waktu, menguasai desain grafis, video dan audio editing, Microsoft Office, Corel dan Photoshop. Memiliki semangat kerja dan pelayanan. Tersedia mes bagi yang berdomisili di luar kota. Lamaran dikirim melalui email wartakarangsaru@gmail.com atau ke kantor Tata Usaha GKI Karangsaru. Demikian warta lisan. Mari berhimpun menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ah, kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Dan keselamatan jauh daripadaku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Lilin ini kita nyalakan sebagai tanda pengharapan akan kasih setia Tuhan yang memampukan setiap kita tetap sabar dalam segala perkara. Maranatha. Surya pagi datang.
Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Pencipta semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Shalom Ibu Bapa, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, baik bagi Ibu Bapa yang hadir secara langsung di gereja maupun yang mengikuti ibadah live streaming via channel YouTube Warta Karangsaru. Salam sejahtera untuk Ibu Bapa semua dan tetap bersemangat di dalam mengikuti ibadah. Hari ini ibadah Minggu dalam rangka Adventus kedua dan perjamuan kudus mengambil judul Tetap Sabar Meski Gusar. Sebuah tema yang mudah untuk diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Namun Tuhan mengendaki setiap kita menjadi pribadi yang sabar. Karena salah satunya menurut Amsal 32 ayat 16 demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ibu Bapa, di dalam pengertian Alkitab, salah satu tentang sabar adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih, itu pengertian sabar. Akan tetapi harus kita akui bahwa begitu mudahnya bagi kita untuk cepat gitu ya, mudah mendidih emosi kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada, di dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga bukan relasi yang baik yang terbangun, tetapi relasi yang rusak yang terjadi atas kita. Kita tahu kegagalan-kegagalan kita untuk bisa mengendalikan emosi, menguasai diri kita, dan tetap sabar. Mari sebelum kita lebih jauh melangkah di dalam ibadah, kita mau datang kepada Tuhan menyadari keberadaan diri kita yang seringkali gagal di dalam menguasai diri. Sehingga bukan kesabaran yang kita tunjukkan, tapi emosi yang akhirnya berdampak negatif dan tidak menjadi berkat. Mari kita berdoa di dalam pengakuan dosa bersama. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti betul keberadaan diri kami, kami mengakui kegagalan kami di dalam kami menguasai diri kami, di dalam kami mengendalikan diri kami. Ketika kami melihat situasi dan kondisi di sekitar kami, tidak mudah bagi kami untuk sabar. Ketika kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami, terlebih orang-orang yang menurut kami tidak sesuai dengan harapan kami, kami juga tidak cukup sabar menghadapinya. Sehingga relasi yang terbangun bukanlah relasi yang baik, tapi relasi di mana di dalamnya ada ketidaksukaan, kebencian, pertengkaran, perkelahian, perseteruan. Di mana semuanya tidak mendatangkan kebaikan, namun justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kudus, kami mengakui segala kegagalan, segala kesalahan, dan juga segala keberdosaan kami. Mohon Tuhan berkenan mengampuni semuanya, dan Tuhan membantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan kuasa dan pertolongan Tuhan akan memulihkan kami dan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami memohon doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamanya.
Kristus Tuhan, hanya padamu aku serahkan hidupku. Ubahku seturut firmanmu, baharuilah hidupku, berkaryalah di dalamku. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah sabdanya yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Juga sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Kita satukan hati untuk masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tibalah waktu bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan yang amat sangat kami butuhkan untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini. Firman Tuhan yang menjadi landasan, menjadi dasar bagi kami untuk melangkah, untuk kami bisa berpikir, berkata, dan juga bertindak, kami sungguh rindu. Firman Tuhan memberkati setiap kami. Oleh sebab itulah kami memohon kekuatan, kemampuan, dan kasih karuniamu ya Allah untuk melimpah atas kami semua. Karuniakan kepada kami hati seorang murid yang mau diajar dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami didapati juga sebagai pelaku firman yang hidup di dalam keseharian kami. Pimpin kami semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama hingga empat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Maranatha. Maranatha. Bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, perkenalkan ini Cak Lontong yang terkenal dengan Salam Lemper. Ya, seorang stand up komedian Indonesia yang cukup terkenal. Dia pernah menyampaikan dalam satu stand up-nya itu tentang sabar. Seperti apa? Salah satunya begini, pada waktu dia kecil dia katakan, waktu itu saya masih kecil, masih SD. Di sekolah itu kan mulainya jam 7, saya gak tahu yang sekarang jam berapa katanya ya. Nah, teman-teman saya tuh gak sabar. Masa mereka datang 7:30? Kalau saya, ya datang 7:30. Loh kok malah saya dimarahi datang 7:30? Itu kan saya sabar. Mereka yang gak sabar. Saya punya guru kok juga gak sabar. Kemudian dia katakan pada waktu ujian. Ujian memang ada waktunya, dia bilang begitu ya. Tapi saya heran dengan teman-teman saya. Mereka sudah mengerjakan dan buru-buru mengerjakan. Belum waktu selesai itu sudah dikumpulkan. Mereka itu tidak sabar. Kalau saya masih terus mengerjakan. Bahkan sampai ya lembar jawaban saya ditarik-tarik untuk segera dikumpulkan. Guru saya itu tidak sabar. Padahal saya itu sabar. Ibu bapak jemaah yang terkasih, mungkin kita tersenyum atau geleng-geleng kepala gitu ya. Mendengar stand up dari Cak Lontong ya, yang memberikan pengertian sabar menurut versi dia. Kita tahu bahwa bukan demikian pengertian sabar yang sebenarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sabar sebagai yang pertama, tahan menghadapi cobaan. Jadi tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Atau di dalam pengertian yang lain tuh tabah. Contoh, hidup ini dihadapinya dengan sabar. Nah, sabar di sini dalam pengertian tabah. Kemudian pengertian yang kedua menurut KBBI adalah tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Contoh, segala usaha dijalankannya dengan sabar. Artinya, orang tersebut menjalankan segala usahanya itu dengan tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu menurut KBBI. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba mendefinisikan sabar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya pahami. Sabar, S-A-B-A-R. S, sebagai manusia baru di dalam Kristus. A, Allah harus menjadi teladan dalam kesabaran. B, berjiwa besarlah menghadapi segala yang terjadi. A, apapun situasi dan kondisinya. R, redam emosi, teduhkan jiwa dengan pertolongan Allah. Sabar, ini yang saya coba definisikan. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, serba langsung, praktis, dan cepat. Tidak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat di era milenial ini umumnya lebih suka mengkonsumsi makanan, minuman instan atau siap saji. Tanpa perlu dimasak lama, dapat segera diminum ataupun dimakan, tidak perlu ribet. Membeli pakaian serta melakukan transaksi perbankan pun dilakukan dengan instan.
Bahkan tidak sedikit perbankan menawarkan pinjaman uang atau modal usaha dengan begitu mudahnya. Hanya satu jam. Maka dana kredit jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran segera cair. Wah, ini menarik ya untuk mereka yang membutuhkan modal. Hidup di era digital ini membuat kita juga tidak perlu mengetik panjang ya ketika di hadapan komputer atau pakai gadget kita. Nggak perlu ngetik panjang begitu ya. Tetapi hanya dengan bersuara saja. Maka secara otomatis gadget kita tuh ngetik. Bahkan untuk informasi yang dibutuhkan kita nggak perlu ke perpustakaan. Tinggal tanya Mbah Google, maka ratusan hingga ribuan jawaban akan muncul di layar gadget kita. Bahkan untuk kursus, ikut seminar, ikut ceramah di zaman sekarang, gak perlu bangun dari kasur. Setuju ya? Zaman sekarang yang pakai Zoom, masih di tempat tidur pun bisa dilakukan ya. Gak perlu beranjak dari kasur. Jadi dari kemajuan di berbagai bidang serta perkembangan teknologi yang ada, perkembangan gadget dan juga layanan internet yang cepat, ada sebagian orang yang memanfaatkannya dengan menyediakan layanan jasa kurir online yang melayani berbagai hal, mulai dari makanan, minuman, fashion, ojek online, bahkan untuk ke dokter pun kita juga bisa online. Jadi segalanya serba online, segalanya serba dimudahkan. Dan dengan pelayanan jasa online tersebut, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, untuk membeli barang bahkan yang jauh lokasinya. Tidak perlu repot-repot keluar rumah, jadi hashtag di rumah saja, tidak perlu antri ya untuk membeli sesuatu, kita bisa langsung klik beli makanan, kemudian tunggu sebentar, makanan akan siap diantar di rumah. Meski di rumah saja kita juga tetap dapat berbelanja kebutuhan kita sehari-hari. Tinggal ya kita buka aplikasi atau situs belanja online, bertransaksi secara online, maka barang-barang yang sudah kita beli akan langsung dikirim ke rumah. Berbeda halnya ketika kita membeli barang secara langsung yang tentunya dapat menyita waktu, tenaga, uang. Bahkan bisa menyita emosi ya, apalagi kalau parkirnya penuh. Intinya, di masa sekarang tanpa kita sadari, jika kita menginginkan sesuatu, maka kita maunya mendapatkan semua itu secepat mungkin detik ini juga. Sehingga konsep sabar menjadi sesuatu yang asing di zaman sekarang. Menunggu 15 menit untuk makanan, 5 menit saja sudah terlalu lama. Hal yang sama juga terjadi pada gereja Tuhan masa kini. Maunya punya iman yang instan. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang menginginkan segala sesuatu dari Tuhan secara instan, langsung, praktis, cepat, tidak mau bersabar. Mendengar khotbah 1 jam, walah, 15 menit ki wis kesuwen. Pagi berdoa, siang sudah harus ada jawaban doa. Hari ini muncul masalah, hari ini juga maunya masalah itu beres. Tidak mau bersabar menjalani proses pembentukan iman Kristen melalui suka duka lika-liku kehidupan. Tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan tatkala kita mengalami kesulitan hidup dan badai menerpa kita. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sedikit orang Kristen menjadi pribadi yang mudah sekali putus asa. Mudah menyerah di tengah jalan. Tidak mengalami berkat-berkat Tuhan sepenuhnya. Marah kepada Tuhan dan parahnya tinggalkan imannya dan berpaling dari Tuhan. Melalui ibadah hari ini, kembali kita diingatkan pentingnya setiap orang percaya, orang Kristen memiliki sifat dan sikap sabar di dalam menjalani hidup sesehari. Ketenangan hati di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, kemampuan untuk menguasai diri, menahan diri tatkala berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, kesabaran untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit,
tetap kalem, tetap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu di dalam memutuskan sesuatu atau tidak gegabah di dalam bertindak. Sebagai orang Kristen, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Untuk bersabar satu dengan yang lain. Mengapa? Karena tadi di dalam berita anugerah Kolose 3 ayat 12 hingga 13 dikatakan, kita ini orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Oleh sebab itu kenakan. Salah satunya adalah kesabaran. Selain itu, kesabaran juga salah satu buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan setiap orang percaya. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita perhatikan kata sabar ini ya, itu menjadi pembatas antara tiga di atas dengan empat yang di bawah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang saya pahami itu karunia yang Tuhan berikan gitu ya. Maksudnya anugerah yang Tuhan berikan dari atas untuk kita mampu mengasihi, untuk kita mampu bersukacita di tengah situasi dan kondisi apapun, untuk kita juga bisa memiliki damai sejahtera. Tapi masuk bagian yang selanjutnya itu adalah satu relasi ya yang harus terbangun di dalam kehidupan kita dengan sesama, yang diawali dengan sabar dulu. Setelah sabar baru ada yang selanjutnya, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ibu bapak, jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi kita tidak memiliki kesabaran, maka itu artinya kita harus bertobat. Kita harus meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa memiliki kesabaran. Karena itu salah satu bukti kalau kita itu betul-betul manusia baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru di dalam Kristus. Salah satu buktinya apa? Sabar. Dan untuk meneladani kesabaran, ya, kita gak bisa belajar kesabaran dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus kembali kepada Allah yang menjadi teladan kesabaran yang sejati. Di Alkitab ada banyak ayat firman Tuhan yang membahas tentang kesabaran Allah kepada umat manusia, terlebih kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Salah satunya terdapat di dalam perikop yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Surat Ibrani ini adalah sebuah surat yang dengan tegas mengagungkan ya pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Yang menurut Ibrani 1 ayat 1 4 ini, Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih tinggi posisinya, kedudukannya dibandingkan para nabi, orang-orang yang paling dihormati oleh orang Yahudi. Dan juga Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Mereka dipercaya oleh bangsa Israel itu sebagai makhluk yang paling dekat dengan Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun, baik para nabi maupun malaikat, memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal dan satu-satunya perantara antara Allah dengan kita, manusia berdosa. Sebagaimana kita ketahui di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di sana dijelaskan Adam dan Hawa sebagai wakil ya seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Allah kemudian menghukum dan mengusir mereka dari Taman Eden, tapi meski demikian Allah tidak lepas tangan. Ia menjanjikan keselamatan bahwa akan ada kemenangan melawan keturunan ular melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, perikop Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini menyatakan betapa Allah adalah Allah yang begitu sabar di dalam menyatakan rencana keselamatannya dalam Kristus Yesus bagi manusia berdosa melalui kehidupan bangsa Israel, umat pilihannya. Bangsa Israel suatu bangsa yang dikenal sebagai bangsa bebal, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu.
Bangsa yang terus menerus memberontak dan melawan Allah. Bangsa yang tiada henti menguji kesabaran Allah. Tapi meski demikian, lewat berabad-abad, Allah tetap menunjukkan panjang sabarnya terhadap mereka. Ia menahan amarahnya karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran yang dinyatakan justru adalah kesempatan untuk manusia beroleh selamat. Dan kesabaran ini dibuktikan di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada masa lalu Allah berulang kali, satu tindakan yang bukan hanya sekali dilakukan, tapi berulang kali melampaui zaman atau setiap zaman, setiap era, berulang kali menyampaikan rencana keselamatannya melalui para nabi, mengungkapkan pemikirannya secara berangsur-angsur tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah mewahyukannya sedikit demi sedikit, tidak menuangkan sekaligus karena dia tahu manusia tidak akan mampu untuk menerimanya kalau semuanya, ya. Jadi pelan-pelan disampaikan, berulang kali, menunjukkan bahwa sejak zaman mula-mula, zaman bapa leluhur, hukum Musa sampai para nabi, Allah menyampaikan kepada Adam bahwa Sang Mesias harus datang dari keturunan perempuan itu. Lalu kepada Abraham bahwa Sang Mesias harus berasal daripadanya. Selanjutnya kepada Yakub bahwa Sang Mesias harus berasal dari suku Yehuda. Kepada Daud bahwa Sang Mesias harus berasal dari keluarganya. Lalu kepada Mika bahwa Sang Mesias harus dilahirkan di kota Bethlehem. Dan kepada Yesaya bahwa Sang Mesias harus dilahirkan oleh seorang perawan. Dan di dalam pelbagai cara Allah menyampaikan itu secara kreatif. Baik lewat pencurahan roh, mimpi, penglihatan, ataupun suara yang didengar, huruf-huruf, tulisan jari-jari tangannya sendiri, ataupun juga berhadapan muka. Jadi segala cara yang baik Tuhan pakai untuk bagaimana umatnya bisa ngerti keselamatan yang dia rancangkan di dalam Kristus Yesus. Hingga pada akhirnya Allah berbicara melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Hanya dia saja yang berkuasa menghantar manusia berdosa menghampiri tahta kemuliaan Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melaksanakan karya penebusan dan pengorbanannya itu membayar lunas harga dosa. Yesus Kristus menggenapi semua firman yang telah disampaikan sebelumnya oleh Allah melalui para nabi tentang rencana keselamatannya bagi manusia berdosa. Panjang ya, masih sabar. Allah berulang kali, Bu Bapak, berulang kali dan berbagai cara, sungguh luar biasa. Kesabaran memang amat sangat melelahkan, tapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar. Sebagaimana kesabaran Allah membuahkan hal yang baik, yaitu keselamatan bagi manusia berdosa. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kesabaran amat sangat dibutuhkan oleh kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik ketika kita menghadapi perubahan dan tantangan zaman, baik ketika kita berrelasi dengan sesama, baik ketika hidup di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di dalam studi, maupun di dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Tanpa kesabaran, engkau dan saya akan mudah sekali tersulut emosi, berkonflik dengan orang lain, salah mengambil keputusan, salah bertindak, mudah menyerah, dan mudah berputus asa. Oleh sebab itulah, ingatlah, kita harus sabar. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, Allah harus menjadi teladan di dalam kesabaran. Berjiwa besarlah menghadapi segala yang terjadi, apapun situasi dan kondisinya. Redam
emosi, teduhkan jiwa dengan pertolongan Allah. Perhatikan, dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan diri sendiri, gagal total. Dengan pertolongan manusia lain, gagal total. Dengan pertolongan Allah, pasti bisa. Sehingga tema kita hari ini, tetap sabar meski gusar, akan bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran yang mendatangkan kebaikan. Kesabaran yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kesabaran yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Kesabaran yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Kiranya boleh kita lakukan sebagaimana teladan kesabaran Allah. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyaksikan sebuah klip yang saya beri judul Tetap Sabar Meski Gusar. Bagaimana ademnya ya ketika kita bisa bersabar. Masuk di dalam saat hening untuk mempersiapkan diri juga menerima perjamuan kudus. Dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada pengumuman berkaitan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, berdasarkan surat edaran dari Menteri Agama nomor SE31 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada perayaan Natal 2021, maka salah satu syarat yang diberikan kepada gereja untuk penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, untuk pengurus dan pengelola gereja, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk dan keluar gereja. Nah, gereja kita sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan Ibu Bapak dapat melihatnya di depan pintu masuk. Mohon kerjasama dan juga dukungan dari Ibu Bapak jemaat sekalian untuk bersama-sama memenuhi aturan pemerintah tersebut guna keamanan dan juga kelancaran ibadah Natal kita tahun ini. Namun juga jangan sampai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tersebut membebani atau membuat Ibu Bapak tidak bersemangat di dalam beribadah, gitu ya, karena merasa dipersulit. Saya udah bersyukur mau beribadah bersama-sama di gereja, tapi ini mau beribadah ada saja syarat-syaratnya, gitu ya. Kita kan sudah mendaftar, baik mau lewat TU ataupun lewat aplikasi GKI Karangsaru. Nah, ini masih ditambah harus scan Peduli Lindungi. Nah, jangan ya Ibu Bapak, jangan merasa terbebani dan juga jangan merasa terberati dengan itu semua. Jadi untuk Ibu Bapak tetap bersemangat di dalam beribadah, ini salah satu juga wujud cinta kita. Sesulit apapun, kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, sekalipun syarat-syarat yang diberikan kok ditambah begitu. Silakan Ibu Bapak yang memiliki HP dan ada aplikasi Peduli Lindungi dapat mencobanya. Ya, hari ini bisa dicoba untuk scan-nya. Dan kemudian untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki HP atau aplikasi Peduli Lindungi, jangan berkecil hati. Jangan kemudian ya udah kalau gitu saya enggak ibadah. Jangan. Ibu Bapak tetap bisa beribadah dengan melakukan pendaftaran secara manual begitu ya, seperti biasanya melalui TU ataupun juga tetap dengan aplikasi GKI Karangsaru. Jadi begitu ya Ibu Bapak sekalian, tetap sekalipun kita salah satu syarat di dalam ibadah Natal hingga tahun baru nanti harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tetap bersemangat datang beribadah bersama-sama secara onsite di gereja. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami menaikkan doa-doa kami di dalam pengasihan Tuhan yang kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami dan menjawab melampaui segala akal dan pikiran kami. Bapa, tetap karuniakan kesabaran sebagai salah satu sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tahu butuh perjuangan ekstra agar kami bisa memiliki kesabaran sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam keseharian kami. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang menguasai diri kami, yang sanggup menahan diri kami untuk tidak cepat mengambil keputusan, tidak cepat untuk menyimpulkan, tidak cepat untuk bertindak, namun secara bijaksana bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik oleh karena hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga relasi yang terbangun di antara kami satu dengan yang lain adalah relasi yang baik, sehingga ketika kami menghadapi perubahan ataupun tantangan zaman ini, kesulitan hidup, kami juga tetap menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kesabaran yang kami tunjukkan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga tidak lupa berdoa untuk panitia Natal, baik panitia Natal gereja kami ataupun gereja-gereja Tuhan yang lain, di dalam mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan ibadah Natal hingga tahun baru di tengah peraturan pemerintah dengan pelaksanaan PPKM level 3 untuk menghindari
gelombang ketiga daripada pandemi COVID ini. Bapak Surgawi, karuniakan hikmat bijaksana dan juga kemampuan untuk setiap anak-anak Tuhan juga turut mensukseskan atau turut mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama. Berkatilah setiap acara ibadah demi ibadah, jauhkan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, tetap berikan keamanan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, baik untuk ibadah Natal umum kami ataupun juga ibadah Natal di komisi-komisi yang ada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami dengan segala daya upaya melakukan yang terbaik untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana, pertolongan, kekuatan. Hikmat-Mu Tuhan akan memampukan pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam mengambil keputusan ataupun tindakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk erupsi yang terjadi atas Gunung Semeru kemarin, dan itu juga dibutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengatasi. Untuk warga yang terkena bencana pun Tuhan juga akan melindungi dan menjagai. Dan kami juga tidak lupa berdoa, Bapak Surgawi, untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan, terutama untuk anggota jemaat dan simpatisan gereja kami. Kami sungguh rindu kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan penuh sukacita, tetap bekerja, tetap berusaha, tetap melakukan yang terbaik, namun tidak dengan kekuatan sendiri, selalu setiap hari, setiap pagi, memohon pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Untuk mereka yang saat ini sedang mengalami duka, mengalami kesulitan, Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Untuk mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan juga berkenan menjamah, memberikan kekuatan dan juga kemampuan dan pemulihan yang sempurna. Untuk mereka yang mengalami kesepian, Tuhan juga boleh berikan sukacita di hati. Sekalipun tidak ada orang yang menemani, tapi menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Sekali lagi Bapak Surgawi, kami sungguh merindukan kehidupan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada adalah kehidupan yang diisi dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, dan juga kesabaran-Mu, sehingga boleh menjadi jemaat Tuhan yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan kami sungguh menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sekolah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam sepekan ini. Marilah dengan hati yang penuh keikhlasan dan syukur, kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 7 ayat yang ke-18 berseru demikian.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan QRIS GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang hadir dalam ibadah on-site, dapat terlebih dahulu mempersiapkan sampul persembahan syukur, sehingga antrian saat keluar gedung gereja dapat berjalan lancar. Persembahan syukur dapat dimasukkan ke kotak-kotak di dekat pintu gereja sebelum ibadah dimulai maupun setelah ibadah selesai. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu pada kami. Kami mengucap syukur saat ini kami masih Engkau izinkan ikut dalam ibadah perayaan perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, yang sudah kami terima, dan yang kami rasakan dari hari lepas hari, sehingga kami boleh hidup dalam kecukupan di saat masa pandemi ini. Saat ini, kami membawa sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau beri, untuk kami bawa sebagai persembahan kami. Kami mohon, Tuhan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh layak kami gunakan untuk menunjang pelayanan dan setiap karya pekerjaan-Mu. Beri setiap kami hati yang mengelola persembahan ini, hati yang takut akan Engkau, sehingga kami boleh menggunakan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami bawa doa kami. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dalam banyak hal, kesabaran memang sangat dibutuhkan. Meski seringkali tidak mudah untuk bersikap dan bertindak sabar, namun itulah panggilan kita sekaligus kekuatan kita. Di dalam kesabaran, Tuhan selalu beserta dan kuasanya akan nyata. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar. Di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimohon tetap duduk dulu dan menunggu arahan keluar dari para penatua yang bertugas. Mohon bisa bersabar dan keluar dengan teratur. Mari kita tetap menjaga jarak aman dan berusaha untuk tidak membuat kerumunan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.